wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku di Lista NST. Nah, di video kali ini aku mau ngajakin edak-edak semuanya. Kebetulan aku lagi dapat ikan laut dan cumi dari adik mertua baru pulang dari laut. Jadi semalam itu singgah di sini dan kita ada dikasih ikan. Nah, di sini ikannya udah aku goreng tadi. Ini ikannya. Ini tadi aku cuci bersih, dibuang kotorannya. Setelah itu kita kasih garam dan kita kasih jeruk nipis. Udah itu udah rata semuanya, dikasih tepung tapioka. Itu ngasih tepungnya sampai dia seluruhnya badannya itu tertutup dengan tepung dan kita diamkan selama 1 jam. Nah, ini udah selesai aku goreng. Nanti ini kita bikin asam manis. Di sebelahnya ini aku udah selesai juga masak cumi. Aku tadi lupa Eda-Eda memvideokan dari awal. Kadang gitu ya Eda-Eda, membuat konten itu kadang malas kadang rajin. Nah, ini udah aku goreng. Ini cuminya cumi yang besar. Tadi cuminya ada sebesar ini, jadi aku potong-potong. Jadi dia bentuknya kayak gini ya Eda-Eda, bukan yang bulat, bukan yang cincin. Ini udah aku goreng pakai tepung. Jadi di sini tadi aku goreng, aku campur itu adonan basah sama adonan kering, dan tepungnya itu aku memakai tepung terigu, tepung beras aku kasih sedikit dan aku campur dengan tepung sajiku, jadinya seperti ini. Oke Eda-Eda, ikutin terus ya nanti seperti apa aku masak ikan asam manisnya. Nah, untuk bahan-bahan asam manisnya di sini udah aku sediain. Di sini ada irisan bawang putih, bawang merah. Di sini ada bawang bombay 1 buah, ada 1 buah tomat, ada jahe geprek itu aku kasih sedikit aja. Di sini ada irisan bawang irisan cabai merah dan aku kasih 5 buah cabai rawit supaya agak pedas karena kita lebih suka pedas. Di sini ada juga wortel yang udah aku potong-potong. Dan di sebelahnya ini ada saus dan kecap manis. Oke, ikutin terus. Nah, untuk yang pertama kita tumis dulu irisan bawang merah dan bawang putih. Ini kita tumis sampai dia benar-benar wangi atau warnanya berubah kekuningan atau kecoklatan. Sekarang aku masukin cabai iris. Ini aku masukin jahe, tomat. Dan bawang bombay. Ini bawangnya aku bagi 2. Nanti terakhir aku masukin lagi setengahnya. Ini kita tumis. Sekarang aku masukin wortel. Di sini aku nggak memakai nanas ya Eda-Eda, karena kan tadi aku udah cari di warung sebelah rumah jadi nggak ada, jadi kita skip aja. Tapi kalau ada itu lebih enak, jadi terasa dia asam dari nanasnya. Ini sengaja aku banyakin tomatnya. Sekarang kita masukin saus dan kecap. Dan kita kasih air secukupnya. Oke, ini udah mendidih. Sekarang aku mau masukin garam. Jadi garamnya itu secukupnya aja ya. Dan sekarang aku mau masukin lagi bawang bombay tadi yang aku sisain.
Jadi kalau kalian seleranya kuahnya itu lebih kental, bisa ditambah dengan tepung maizena ya Eda-eda, bisa dilarutkan 2 sendok makan. Wangi. Oke, dadah. Ini udah selesai masak. Jadi kita mau mabar. Ini aku taruh di sini. Jadi ini ikannya kita siram dulu ya di sini. Ini yang tadi ikan gorengnya, sekarang kita siram. Di sini juga ada cumi. Jadi kita hari ini makannya mewah. Apa Mi? Ini dikasih ikannya dari adik mertua pulang dari laut. Ini aku baru selesai jemput anak-anak pulang ngaji. Sekarang kita mau mabar alias makan bareng. Oke, Eda-eda ikutin kebersamaan kami ya. Sederhana tapi nikmat. Ini kita taruh nasinya dulu. Bismillah. Di sini ada cumi. Tuh. Enak, Dek. Ini cocok di sini. Awal banyak sekitar ya Bang Ambe. Bawang-bawang itu kan enak. Tomatnya.